Selamat sore dan tetap sehat selalu bosku. Pada pertemuan sore hari ini, maaf lama tidak membuat video bosku. Ini kita membuat sangkar dengan harapan mudah-mudahan sangkar baru ini bisa membuat nyaman, perkutut dan puter serta terkuku bosku. Karena tikusnya semakin banyak bosku. Ini kemarin hampir seminggu kita bikin sangkar untuk memindahkan burung puter yang saat ini sedang musim kawin. Ini ada di sini ada 3 pasang. Ini albinonya di sini sudah terpantau kawin. Ini anak telung sama albino. Ini terpantau sudah kawin albino, pejantannya anak dari albino dan telung. Sementara ini kita pindahkan, yang ini adalah perkutut lokal sudah terpantau kawin bos. Ini untuk di bawahnya sengaja saya bikin anakan ayam dengan harapan ketika pakan yang jatuh ini bisa dimakan sama ayam-ayam. Lumayan bosku, ini hampir 1 minggu nih bosku kita membuat. Ada 2 tingkat, udah lumayan gede. Kayaknya udah nyaman bosku. Kemarin sudah berada di sarang ya bosku. Selanjutnya yang kandang lama ini juga masih terisi bosku. Ini kami pindah albino dengan terkuku jantan. Ini sudah menghasilkan 2 anak, nanti kita review. Ini bagus bosku, kuk 2 nih pejantannya. Selanjutnya ini ada yang sedang mengeram bosku. Ini anakan albino dan tangrin, jatuhnya ke 2 warnanya, ada putih ada coklat. Ini jambul bosku, tangrin jambul sama blasteran albino. Ini sengaja kemarin sudah angrem, ternyata begitu kami cek telurnya tidak fertil bosku. Kami mandikan lagi biar cepat kawin. Selanjutnya ini yang di sini adalah putut lokal Sriwiti atau kobra. Untuk yang di bawahnya ini masih tetap bosku. Ini ada tangrin. Terus ini sudah terpantau itu bosku, sudah mulai mau kawin lagi bosku. Kawin bosku, mantap. Kawin bosku, iya. Nah, yang putih albino ini indukan betina. Terus yang anakan pelung ini blasteran jambul dan albino dan pelung. Susah bosku, malu dia dilihat bosku. Itu yang betina minta terus.
Ajar terus. Lagi bercumbu bosku. Tinanya ini agresif. Ya. Akan berhasil. Malu bosku, jadi dia malu karena saat itu bosku terlalu dekat dengan atap atas itu, jadi dia tidak nyaman. Ya, perkawinan yang kedua tadi gagal, yang pertama terpantau. Berikutnya di kandang tandon ini bosku, ini adalah umbaran dengan harapan ini biar nyari jodoh masing-masing bosku. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pasang ditambah berkuku satu ini, anakan dari kuku 2 ini ada berkuku satu. Ini albedonya 2 pasang, tangrin 1 pasang dan turunan pelung 1 pasang. Ini adalah tandon air, kamu bisa dimanfaatkan. Saya balut dengan ram ayakan pasir nih, kawat ayakan pasir. Alhamdulillah, di bawah saya fungsikan untuk umbaran anakan ayam kecil. Ini bosku, ini sederhana ini. Berikutnya di kandang ini bosku, ternyata banyak tikus. Akhirnya kemarin perkutut bangkoknya sudah bertelur mati bosku. Dan ini sementara saya fungsikan untuk itu bosku, itu mengendok dia. Saya fungsikan untuk terkuku kuk 2, dua-duanya ini bosku. Ini indukan yang pertama saya punya. Yang kemarin gelangnya belum bisa terlepas bosku, ini kasihan ini. Sementara kita di sampingnya ini ada perkutut mojopahit nih bosku, hitam mojopahit ini. Ini pasangannya crossing, kayaknya sakit bosku. Dalam posisi kawin, kalau betinanya ini nyekukur kayak gini nih, ini kayaknya nggak bakal jadi bosku. Padahal sudah kami beri obat, makanan layak, makanannya full. Full bosku. Ini ada sotong ini sudah terpantau kawin terus bosku, tapi karena si betinanya kurang pas masa kawinnya jadi begini bosku. Oke bosku, kita kembali, ini sudah mulai terpantau di sarang. Mudah-mudahan ini sebentar lagi akan saya serahkan ke pengepul bosku. Nanti yang putih kita sisakan. Sengaja ini kami asepin supaya nyamuknya tidak terlalu banyak. Demikian bosku, review yang sudah lama tidak kami buat. Mohon maaf karena membuat kandang hampir full satu minggu penuh. Ini yang kami kadang-kadang bosku,
mudah-mudahan berhasil ini. Ini sudah terpantau kawin, langsung bekur terus. Demikian, terima kasih, salam sehat selalu. Semangat sore, 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 sore.